الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Tadi ya kami atau di rumah saya itu ada suara kayak ledakan batu gitu. Doa gitu ya. Apakah ini tikus apa gangguan atau serangan dari dukun, Allah alam, kami juga tidak tahu, atau itu gangguan jin, Allah alam. Silakan kami cek. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون شبغم كم دكون كم يا ممبات genteng atau di atas itu semua orang berudang. Ya. Sebagus apa kamu bisa mengalahkan kerusir saya? Oh, jadi jenengan nanta? Iya. Dari mana dukun ini? Jauh. Mana itu? Klaten sana. Klaten. Laki perempuan nih? Laki. Umur berapa? 50-an. 50-an. Ya, sudah, baik. Pakai apa nyerangnya itu? Saya kirim mantra dari rumah. Dan bukan hanya sekali itu ya? Sering. Kamu menangkap saya sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Saya suruh teman saya mengirim itu. Teman? Saya bantuin teman. Saya minta bantuan ke teman. Yang mana ini Klaten ini? Apa pernah saya tangkap juga? Pernah. Berarti jenengan pura-pura tobat? Kalau gitu... Ini pasiennya. Siapa pasiennya? Oh, Mbak ini. Jadi ini dulu mantan pasien juga. Baik. Mau saya tolong apa enggak? Iya, tolong. Tolong saya jadi. Kenapa masih nyoba-nyobain lagi kemarin sudah ini? Jadi jenengan dendam ya? Iya. Hah? Saya disuruh teman. Disuruh teman siapa? Ditangkap. Hah? Ditangkap jenengan berapa kali? Oh, disuruh teman. Asalnya dari mana? Klaten. Klaten juga. Iya. Yang sebenarnya jenengan. Dia sekolah sama saya. Tapi sekarang ilmunya dia tidak bisa. Jadi minta tolong. Iya. Untuk nyerang saya. Penasaran saya buat apa Anda sampai bisa melunturkan ilmu-ilmunya. Ternyata maaf. Enggak usah minta maaf gini. Iya, mohon ampun tuh ke Allah. Iya. Kamu muslim enggak? Iya, saya muslim. Sholat apa tidak? Iya, saya sholat. Beneran? Iya. Kenapa sholat masih main sihir? Bukannya sihir itu haram? Iya. Kataku sama Allah. Hah? Pernah lihat sisa kubur dah? Hah? Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum badalnahum juludan wairaha liyadzukul adab liyadzukul adab liyadzukul adab liyadzukul adab liyadzukul adab liyadzukul adab liyadzukul adab. Saya butuh temanmu itu juga. Sini biar dia tahu dia kenapa kok nyuruh-nyuruh seperti itu. Bawa sini dia. Bismillah, kamu di sampingnya. Bismillah, datang dia. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardha kanat ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Jenengan? Iya. Belum taubat berarti jenengan. Pak, sakit lagi, Pak. Hah? Nanti sakit ya. Aduh. Nah, jangan di sampingnya. Nih, apa yang ganggu ini? Jangan tunggu dulu, jangan pergi. Sampingnya ya. Sudah, masuk. Sudah. Aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Saya kabar, Bu. Saya kabar, Bu. Hah? Saya tinggal di situ. Di punggungnya beliau? Iya. Kenapa tadi enggak pergi? Tadi pergi. Terus? Tapi dia enggak lama lagi masuk. Lama lagi, Bu. Kosong dia tuh.
kosong pikirannya. Kok bisa dia ngelamun terus gak masuk? Pintunya tuh udah dibuka, saya bisa masuk kapan aja. Masya Allah, Ibu jangan ngelamun ya, Bu ya. Mbak tas fitur sudah kemana-mana ya. Oh. Salah siapa itu? Iya, iya, iya. Jadi kamu tadi udah lari? Oh, berarti kamu suruh masuk Islam juga kamu. Nah, yuk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu minta sesuatu kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Sudah, kamu sudah sana? Iya. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ayo kembali lagi. Bismillah. Ya, baik. Jenengan kenapa kok dendam sama saya? Ilmu saya hilang sama Allah, Pak Ustaz. Kemarin janji apa? Iya, saya tobat. Tobat itu artinya boleh enggak benci? Orang yang kemarin tak datang lagi ke saya. Yang mana? Yang biasa ngirim. Terus? Yang pelanggan saya. Terus? Dia minta lagi. Akhirnya? Suruh guna-guna ini. Oh, akhirnya minta tolong ke temannya. Iya. Terus saya cerita semuanya. Terus temannya. Tapi bukan cerita ke pasiennya itu. Bukan. Ke temannya, minta tolong dong, dia lagi gitu. Masya Allah. Dia heran kenapa ilmumu tiba-tiba hilang. Terus saya cerita semuanya gini. Terus teman saya setengahnya nggak terima. Masya Allah. Maaf Pak Ustaz. Nih sebentar, begini saya mau tanya. Jenengan kemarin tobat itu untuk kepentingan saya atau kepentingan jenengan? Coba mau tanya. Saya, jujur. Saya. Tapi kalau di alam kubur yang bermasalah nanti saya apa jenengan? Saya. Kalau disiksa sama Allah saya apa jenengan? Saya. Ayolah tobat sungguh-sungguh. Ya. Saya enggak itu enggak ngajak buruk saya itu. Iya. Saya enggak ngajak buruk. Wallahi wallahi wallahi. Kalau jenengan enggak mau diajak baik ya sudah. Saya cuma pengen ngajak jenengan tuh jadi baik, kita jadi baik. Saya belum tentu baik ya. Saya juga banyak dosa, saya juga banyak salah kepada Allah. Masih banyak kelemahan juga saya ini. Saya ini enggak sebenarnya enggak bisa apa-apa saya ini. Saya hanya Masya Allah, makhluk Allah biasa saya ini, hamba Allah biasa. Jenengan sekarang mau tobat tulus, dari hati. Sudahlah, gunakan kesempatan umur, kesehatan, ilmu kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kebaikan. Ya, takut nanti siksa kubur itu berat. Jenengan kemarin sudah pernah lihat siksa kubur belum? Apa mau lihat lagi sekarang? Atau mau dihimpit lagi? Gak mau. Gak boleh seperti itu, ya Allah. Ini nanti jenengan punya teman lagi yang satunya lagi. Yang masih, enggak. Saya yakin dukun tuh punya teman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak mesti. Enggak, saya cuma cerita sama satu orang itu aja. Sudah enggak cerita sama siapa-siapa. Coba ada pasien datang, saya tolak. Jangan ngetes-ngetes, ya sama tes-ngetes. Saya itu bukan anak sakti-sakti saya ini. Biasa saya ini. Kalau saya seperti itu, Masya Allah. Pantesan rumah saya gelodak. Ternyata memang dikirimi sesuatu, Masya Allah. Tobat kepada Allah ya. Sudah, jenengan benar mau tobat sama Allah. Sudah, sekarang jenengan minta ke Allah supaya bisa dapat jalan keluar. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Yang kedua kali ini. Benar-benar tobat ya Allah. Terus. Terus, minta sampai ketemu jalan, ucapkan salam. Buka salam itu, kawan. Ya, masuk salah satunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana jenengan? Saya minta maaf, Ustaz. Saya minta maaf. Mohon ampun kepada Allah. Iya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Baik, sekarang jin-jin jenengan ada berapa? Enggak banyak. Saya lepasin, bawa ke sini. Bawa ke sini semua. Ya Allah, hantarkan semua jin-jin yang ditangkap, pernah ditangkap oleh beliau, dimiliki oleh beliau dukun ini ya Allah. Jadikan mereka masuk Islam semua dan semua menjadi hamba-hambamu ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta sesuatu kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa syadadna mulkahu wa atainahu hikmata wa faslal hiqab. Sudah dikasih semua? Ayo para jin silakan hijrah kalian. Ya, ayo jenengan sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah. Sore ini saya bertaubat.
Ya Allah, hilangkan ilmu perdukunan saya. Jadikan saya manusia biasa. Jadikan di sisa-sisa umur saya ini kesempatan untuk beribadah. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak mensekutukan engkau ya Allah. Dengan apapun jua. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Baik, jenengan silakan doa kepada Allah, ya Allah, minta supaya ada jalan keluar. Dan ampunilah hamba, hilangkan ilmu hitam saya semuanya ya Allah. Jadi manusia biasa, hidup rukun, tidak usah nyakiti orang. Iya, siapa yang jadi manusia yang lebih baik lagi ya Allah. Amin, amin, Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada enggak jin yang nyerang saya? Bismillah. Aina ma takunu yatibikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yatibikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Gada. Baik. Baiklah guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan. Seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.